Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bertemu lagi dengan Bapak di video pembelajaran IPS kelas 6, yaitu di pertemuan ke-6 ya. Kita akan belajar tentang mengenal masalah sosial di negara-negara ASEAN. Semoga di pembelajaran ini kalian dapat memahaminya, dan semoga kalian selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah, anak-anak, karakteristik geografis negara-negara ASEAN memiliki banyak kesamaan, sehingga menyebabkan masalah sosial pun sama. Nah, apa itu masalah sosial? Masalah sosial adalah masalah yang terjadi di masyarakat. Masalah sosial yang sering terjadi di negara-negara ASEAN antara lain, yang pertama kemiskinan, yang kedua kriminalitas, yang ketiga kerusakan lingkungan hidup, dan yang keempat adalah kepadatan penduduk yang tinggi. Yang pertama kita bahas ya tentang kemiskinan. Nah, ini Bapak contohkan gambarnya seperti ini ya, kemiskinan. Apa itu kemiskinan? Kemiskinan adalah keadaan seseorang yang tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Kemiskinan dapat menyebabkan masalah sosial lain, misalnya tindakan kejahatan. Masalah kemiskinan ini dihadapi oleh negara-negara berkembang seperti Indonesia, Filipina, Laos, Kamboja, dan Vietnam. Yang kedua, kita bahas tentang kriminalitas. Ini Bapak gambarkannya seperti ini. Kalian sudah tahu mungkin apa itu kriminalitas. Kriminalitas adalah segala tindakan melawan hukum yang merugikan orang lain. Kriminalitas terjadi di hampir seluruh negara Asia Tenggara, baik negara maju seperti Singapura maupun negara berkembang seperti Indonesia dengan tingkat yang berbeda-beda. Selanjutnya kita bahas tentang kerusakan lingkungan hidup. Nah, ini ya sepertinya Bapak kasih contoh tentang kebakaran. Apa itu masalah kerusakan hidup? Masalah kerusakan lingkungan hidup yang dihadapi oleh negara-negara ASEAN antara lain pencemaran lingkungan, yaitu udara, air, dan tanah, kebakaran dan kerusakan hutan, serta kerusakan lahan. Nah, selanjutnya kita bahas tentang kepadatan penduduk yang tinggi. Ini Bapak contohkan seperti ini ya, sangat padat sekali ya. Nah, masalah kepadatan penduduk yang dialami oleh Indonesia dan negara tetangga antara lain pertumbuhan penduduk yang tinggi, kepadatan penduduk yang tinggi, dan persebaran penduduk yang tidak merata, sehingga kepadatan penduduk itu sangat tinggi ya. Nah, anak-anak, itu adalah masalah-masalah sosial di negara-negara ASEAN yang sering terjadi pada umumnya ya. Sampai di sini dulu video pembelajaran IPS minggu ini. Semoga kalian dapat memahaminya. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya ya. Itu pembelajaran IPS. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.